Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya akan bermain game Ultraman Legend of Heroes. Dan di kesempatan kali ini saya akan lanjut push rank lagi ya. Push rank untuk melawan teman-teman para subscriber ya. Oke, sebelumnya di sini kita lihat dulu top 10-nya. Ada Eka Firyawina, ada Donasia, siap keren banget nih dia, sudah rank 2. Terus ada MHO 11, Astro 17, Haris Fadil, Trianto 17, Inyoku Alif 18, R.E. King, dan Sitkol ya. Oke, langsung aja kita akan push rank langsung ya, kita sapa-sapa lagi. Waduh, kenapa ya selalu ketemu dengan Bro Dragem YT ya, ini jodoh atau gimana ya? Oke, kita karena dia sudah muncul kita harus menyapa ya, nggak baik kalau kita hindari ya. Oke, kita ketemu lagi bro, ini taiganya si Bro Dragem ini sadis banget ya. Oke, semoga aja kita bisa menang nih melawan si timnya dari Bro Dragem CT. Oke, gila. Gila, sakit, 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 sakit. Sakit ya. Posisi apa namanya? Ultraman Dark Ops saya langsung bablas ya ini. Ya, semoga aja ya. Semoga aja semua masih ada dalam batas wajar ya, jangan sampai berlebihan bro, takutnya nanti kenapa-napa ya. Oke, gila sih, gila 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 gila. Oke, ih, oke, oke, bahaya bahaya, kita di ulti bahaya, kena. Mati. Oke ya, sadis ya. Oke lah, kita kalah. Oke, kita mengaku kalah ya, terlalu sadis damage-damage-nya ya. Oke, tapi kenapa ketemu lagi, kenapa diberi kesempatan lagi? Oke, kita akan coba lawan lagi, padahal saya sudah mau menghindar ya, tapi kesempatan itu datang untuk kedua kalinya. Oke, apakah ini kita bisa membalikkan keadaan? Oke, dan tetap saya akan auto ya teman-teman ya, jadi santai aja di sini, semuanya berlaku adil ya, jadi tidak ada strategi ataupun teknik-teknik untuk menghindar ya, semuanya kita jalankan secara auto ya teman-teman ya. Oke, taiganya sudah lumayan ya, sudah lewat ini, tapi tinggal si grupnya aja kemarin kalau nggak salah juga nggak bisa diserang ya, cukup sulit ya, bukannya nggak bisa diserang tapi cukup sulit sekali untuk bisa diserang. Oke, kita kena ulti kah ini? Ini siapa yang ulti, siapa yang kamehameha, bingung sendiri ya. Wow, kita yang di ulti sekarang ternyata bro. Ih, masih utuh ya nyawanya bro Dragem ya. Gila sih. Oke, oke, kena kau, kena kau. Oke, ini tinggal si Belialnya ya. Ini Belialnya juga sama sadis banget ya. Parah sih ini pertarungan dari kemarin ya, rival terberat nih sekarang ya. Ih, gila sih, gila gila gila. Oke, Taiga, jangan sampai malu-malukan ya, kalah dengan si Belial Atro ya, harus kamu harus menang. Skillnya kamehameha nggak ada yang kena kamehamehnya. Waduh, dia kabur-kabur, kakek Bushino cucunya. Waduh, kita ulti tidak ada yang kena. Ih, oke, bumerangnya nggak keluar. Oke, gak kena juga, gila sih.
apakah dia menggunakan strategi apa ya, effect-nya yang tinggi dan serangannya yang tinggi ya, dia tidak memperhatikan defense-nya ya. Karena sebenarnya kalau kena itu langsung lumayan sakit ya, terlihat banget nyawanya langsung parah, tapi ya itu dia tidak pernah kena hit, benar-benar sangat sulit sekali diserang. Oke, malah kita yang keserang terus ya, akhirnya balas dendam ya. Tersalurkan ya, akhirnya kita bisa mengimbangi ya, satu lawan satu ya, satu poin, dan Bro Dragon juga satu poin ya. Oke, ada kita sapa dulu For Gaming ya, Bro For Gaming. Oke, Bro Dragon, tadi saya tidak mencoba mencari Anda ya untuk rematch ya, tapi kita dipertemukan oleh takdir ya. Aduh, aduh. Oke. Ini kenapa ada di depan Belial Atronya? Ih, bikin lama, yo. Ih, sakit banget ih. 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 Ini sih sakit banget ya itu Belialnya ya. Kena. Ih. Masih separuh ya, lumayan lah, tapi oke, bablas. Jangan sampai dia terbang ya, kita harus ulti dulu, jangan sampai dia yang terbang, kita harus ulti dulu. Waduh, kita pusing, waduh, kita mati dulu lagi ah. Kemana dia, apakah dia terbang? Iya, kita diterbangin dari atas, untung tidak kena. Oke, kita legakan dari sini. Oke, selesai ternyata. Tinggal si Ryubi. Oke, kita di kamehame, tapi kita ledakkan dia di belakangnya. Dan oke, belum mati ya. Oke, kena dikit. Oke, inilah ultiku. Terimalah Ryubi, jangan kabur kau. Iya, mantap jiwa ya. Maaf Bro For Gaming ya, mantap jiwa tapi timnya. Oke, lanjut lagi. Ayo, siapa yang belum ada Bro akan like ya. Oke, kita sapa aja. Kayaknya belum pernah kayaknya sih, kayaknya belum pernah melawan Bro akan like ini ya. Ataupun kalau pernah mungkin sangat jarang sekali. Wah, ini benar-benar dia apa formasi untuk yang perubahan dari Ultraman Jeep-nya, dia benar-benar sudah mantap ya. Ini semua udah bintang 6 ya, ada jeepnya, Ultraman jeepnya, terus yang dari sisi monsternya siapa itu namanya, lupa saya, Pandeneum lupa saya namanya. Ini dua-duanya sudah bintang 6 semua ya, ini sih gila sih. Padahal itu merupakan istilahnya menurut saya ya, apa, gacha tersulit ya, karena banyak sekali variasinya ya. Oke, lanjut lagi, siapa lagi yang mau mencoba tim Mega Man? Ayo silahkan muncul Ultra Kron. Oke, kita coba lagi ya, ini beberapa kali kita sudah ketemu tapi kayaknya sih menang saya ya, kayaknya ya, beberapa kali ya, cuma saat ini kurang tahu karena dia mestinya sudah ada peningkatan yang baik ya di timnya. Oke, Taiga versus Dark Orb ya, wah bahaya ini. Ih, oke, kita bekukan, kita di ulti. Iya, oke, dikit lagi yuk. Oke, Taiganya selesai, Ultraman grupnya. Oke,
Oke, jiwa. Oke, mantap jiwa. Ultraman grupnya ngeri ya. Oke, grup versus grup. Oke. Sulit sekali ya untuk diserang juga ini si Ultraman grupnya. Oke, selesai. Ultraman Jet kita ledakkan. Oke, ternyata langsung tewas ya. Oke, lanjut lagi yang lain yang belum. Oke, kita cari yang nama-nama biasa aja ya, jangan yang Jepang-Jepang ya. Oke, waduh, ini Jepang-Jepang semua. Oke, player ya kok. Waduh, mana ini? Oke lah, kita lawan Bro Dragon aja lagi ya. Anggap aja ini semacam penentuan ya. Tadi kan satu-satu poinnya, sekarang ini adalah pertandingan ketiga dan ini adalah penentuan ya di video ini ya. Jadi siapakah pemenangnya ya? Kalau nanti ketemu lagi saya tidak akan lawan lagi ya, karena ini sudah terlalu banyak. Ini hanya penentuan aja siapakah pemenang dari pertarungan yang sangat sengit ini. Waduh, itu tadi ulti bro. Kacau balo ini Taiganya ini man. Ih, untung aja kita pas kill ya juga Kamehame ya. Oke, dia kuat sekali Taiganya, keras banget Taiganya. Oke, Taiganya sudah selesai, tinggal ini sesama Ultraman Group siapakah pemenangnya. Oke, jangan sampai kalah ya. Oke, mantap jiwa ini ya. Ini benar-benar dua hari ini ditakdirkan ketemu dengan Bro Dragon ini bertubi-tubi ya. Ih, siapa yang ulti, siapa yang kena, siapa yang kelewat, nggak tahu ya. Ini udah bingung saya, siapa ini punya siapa. Oke, yang kanan punya saya berarti ya. Oke, kita harus kena. Iya. Oke, dikit lagi. Oke, ayo. Waduh, ini Taiga saya, tinggal si Taiga aja ini melawan grup. Hancurkan, jangan kasih kendor. Gila sih damage-nya. Gila, kalah nih saya kayaknya. Ih, Kamehame yang biasanya jadi andalan saya sekarang meleset ya. Ih, gila. Oke, bro, mantap juga ya Bro Dragon ya. Kalah akhirnya saya. Walaupun tadi di awal sempat memimpin dengan si Ultraman Dark Orb ya, bisa memberikan sekarang serangan yang sangat dahsyat, tapi ternyata setelah itu saya dibantai ya. Mantap, mantap. Oke, ini aja lah kita coba aja ya yang tim Jepang ya. Ini soalnya dari tadi ya gak muncul-muncul juga tim-tim dari para subscriber yang lain ya. Oke. Oke, masih masuk. Oke. Ih, nggak kena-kena ya.
Tinggal si taiganya ini bisa kita bunuh sekalian dengan menggunakan si Darkhold. Oke, kita menang juga akhirnya. Oke, ini kurang tiga lagi. Kita lanjut lagi, cari-cari lagi bro-bro yang lain yang belum. Oke, kenapa nggak keluar-keluar ya yang lain ya? Aduh. Oke lah bro, Ultracron ini ya lumayan poinnya 17, kita coba aja. Gila ya taiganya, parah sekali sih ini. Mantap jiwa ya taiganya. Oke, bisakah kita menang nih dari Bro Ultracron ya? Yang sebelumnya kita sudah menang tapi nggak tahu ini sekarang apakah bisa menang lagi apa enggak ya, karena sadis banget ternyata taiganya ya. Dan Dark Orb yang merupakan ujung tombak dari tim saya langsung di babat habis di awal ya. Oke. Kita ledakkan ya si Bro Ultracron ini ya. Oke deh, grup versus grup ini. Ih, gila sih, gak kena-kena ya dari tadi ya, susah banget ini Ultraman grupnya. Oke, kita ledakkan dia. Kenakah? Tidak kena. Kita malah yang di kamehame. Oke, kita menang. Oke. Oke, kita menang ya. Oke, tinggal dua pertarungan lagi ya. Oke bro, akan like aja lah, lumayan poinnya 17 juga. Oke, kita selesaikan semuanya dengan si Dark Orb aja, bisakah? Oke. Itu Galaktron tadi ya, yang tengah itu ya, lupa saya namanya itu ya. Oke, masih sisa satu pertarungan. Kita siapakah yang akan kita lawan? Kok tidak ada dari tadi, gila sih ini. Oke lah, kita tantang lagi Bro Dragon lagi ya. Maaf saya melanggar janji, tapi gimana lagi dari tadi nggak ada
bro-bro yang lain ya, hanya tim-tim ini terus aja ya udah ini biar kalaupun kalah ya udah telak sekalian ya, kalau menang kita imbang lagi ya. Aduh aduh, oke, ih sakit banget, ih. Oke, ih, kita sudah mati dulu ya. Kamehamehnya tadi, wah sakit banget emang. Nyawanya masih penuh ya, nyawanya si Blue Dragon ini ya, gila sini. Oh, kita malah yang mati ya, kita salah. Salah tembak tadi. Ih. Oke. Oke, dikit lagi kita mati maksudnya ya. Ini benar-benar sadis ini. Udah nggak ada kesempatan untuk bisa menang ya melawan Blue Dragon ya. Kalau menang itu berarti saya yang hoki ya. Oke, dikit lagi. Oke, tinggal Belial Atronya kena kah? Enggak kena. Ih. Saya kira dari tadi Taiga saya sudah tidak ada harapan ya. Ternyata ini masih berjuang ya. Dia tidak mau menyerah ya, tidak mau menyerah dari Blue Dragon ya. Kekalahan adalah hal yang tidak mungkin terjadi ya. Waduh. Waduh ini. Oke, oke. Oh, menang, Bro. Menang, Bro. Maaf, maaf. Poin kita jadi 2 sama lagi ya, Bro ya. Maaf ya. Ternyata Taiga saya menolak kalah ya. Dia tetap berjuang, bersusah tenaga untuk membantai satu tim ya. Gila, full. Ini tapi kacau balau ya rankingnya ya, gara-gara tadi kalah-kalah terus. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.